la yasrifu su'ala Allah Bismillahirrahmanirrahim ma kana min nikmatin min Allah Bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billah Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala alkitaba tibyana likulli shay'in wa huda wa busra wa rahmatal muslimin Syahdu alla ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uklik wal khatimi lima sabak nasiri al-haqqi bil-haqq walhadi la surati kalam sdakim wa ala alihi haqqa qadri wa mitar yatim amma ba'ad Bapak Ibi yang rahmatullahi Allah, marilah kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan baca umul kitab kita lanjutkan dengan doa menuntut ilmu ila dini abiniyatin sholih al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما والحمد لله على كل حال وعوذ بالله من اهوال اهل النار اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه سيئا امين يا رب العالمين Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT Kita pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Di awal tahun ya, 1444 Hijriah ya. Tanggal berapa? 6 Besok 7 Eh, 8 ya, tanggal 7 ya Karena tanggal 10-nya itu insya Allah hari Senin tanggal sembilannya hari Ahad. Jadi kalau kita mau melaksanakan puasa di bulan yang disyariatkan adalah puasa Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Nah, itu puasa Asyura di mana Rasul SAW ternyata beliau puasa Asyura itu sejak di Mekah. Di dalam kitab Latwa Iful Quluf yang ditulis oleh Ibnu Rajab al -Hambali, ya dicantumkan riwayat bahwa Rasulullah itu puasa Asyura itu sejak di Mekah. Hanya saja beliau tidak memerintahkan umatnya. Apa istimewanya hari Asyura adalah Ayamul Ambiya, jadi hari para nabi. Jadi Nabi Musa puasa di tanggal 10 Muharram atau Asyura karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nabi Nuh Alaihissalam puasa di sepuluh Muharram, hari Asyura, karena beliau mendarat di Bukit Jud pada tanggal sepuluh Muharram. Begitu juga Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari, yaitu kobaran api yang dilakukan oleh Raja Namrud juga di sepuluh Muharram. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau sampai di Madinah, sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu puasa Asyura, lalu tanya. Puasa apa ini dan kenapa? Nah ternyata mereka jawab Ya karena pada hari ini adalah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu Maka sebagai bentuk rasa syukur Nabi Musa puasa Nah maka ya Rasul pun berpuasa dan perintahkan umatnya puasa Bahkan puasa Ashura merupakan puasa yang wajib pertama kali ...pada diri kaum Muslimin sebelum turun perintah puasa Ramadan. Nah, hanya saja sebelum Rasulullah wafat, beliau e, bermaksud membedakan dengan orang Yahudi. Kalau diberi usia, tahun depannya beliau akan juga puasa pada tanggal 9-nya... yaitu hari Tanjung. Ah. Tapi belum sampai Rasulullah puasa, beliau wafat. Karenanya, kita juga bisa puasa dua hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi Tasyua dan Asyura yaitu insya Allah bertepatan dengan hari Ahad bisa ya. Ahad itu tanggal 9, kemudian Seninnya tanggal 10. Nah itulah Bap Bapak, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah di antara amalan yang disunahkan dilakukan di bulan Muharram. Nah, jadi oleh karenanya kita tahu bahwa bulan Muharram ini sebagai salah satu ashurul hurum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini penting kita mengetahui waktu yang mulia maka kemudian kita melakukan amal amal yang mulia itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Seperti pagi ini ya kita niat thalabul ilm menuntut ilmu. Ya. Kemudian berharap Allah s.w.t. taala menambahkan ilmunya kepada kita dan ilmu yang Allah tambahkan menjadi ilmu yang bermanfaat membuat kita bertambah taat kepada Allah s.w.t. taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah Jadi karenanya di awal tahun ini Ayat yang mestinya sering kita ingat adalah Di antaranya firman Allah SWT ya, Yaitu yang menyebut kata takwa di satu ayat itu dua kali Ya ayuhal latina menutakallaha eh, Ya ayuhan latina menutakallaha wal tangdur nafsu maqadamad Wattaqallah innaullaha bima Ini penekanan. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ndaklah setiap jiwa wal tang tur nafsu ma qodamat lighad. Maksudnya, setiap jiwa ini mempersiapkan diri apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hari esok adalah yaumul kiamah. Yaumul hisab, yaumul jaza. Jadi kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri ya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menghadapi hari perhitungan amal manusia. Ya. Kemudian ditekankan wattaqullah bertakwalah kalian kepada Allah lalu kemudian diancam Inna bima Itu sebenarnya ancaman. Sesungguhnya Allah ya maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Nah oleh karenanya Bapak Ibu mudah-mudahan kita di tahun 1444 Hijriah ini menjadi tahun yang lebih baik dibanding dengan tahun kemarin ya meningkat amal kebaikan kita dan kita ya apa namanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa akhir hidup kita diberi akhir hidup yang khusnul khatimah ya amin Allahumma amin nah hari ini kita melanjutkan ya ini ada trouble. Dan. Yaitu kisah ya dari Imam Abu Hanifah. Setelah kita Bahkan kisah Imam Malik kita melanjutkan kajian kitab al Ulumuddin. tapi sebelumnya ada yang tersisa dari kisahnya Imam Malik nih, yaitu ya, nah tentang bagaimana Imam Malik keinginan beliau di dalam masalah ilmu itu betul-betul karena Allah Subhanahu ta'ala wayadulu ala iradatihi bil ilmi wajhallahi ta'ala wa istiqarihi lid dunya marwiya anhu anna qala taqultu ala haruna rasyid fa qala li ya aba abdillah yang bagi antah talifa ilaina hatta yasma'a sabianuna minka almuwatta'a qala Qultu a'azzallahu amiral mu'minin inna hadal ilma minkum kharaja fa in antum azzastumuhu azza wa in antum adallaltumuhu dalla wal ilmu yu'ta wa la ya'ti fa qala sadaqta akhriju ilal masjid akhriju ilal masjid hatta tasma'u ma'an jadi di dalam bagian ini Imam Ghazali menunjukkan ya bagaimana Imam Malik itu begitu tampak sekali bahwa ilmu yang dia punya itu semata-mata karena Allah atau mukhlis ya. Mukhlis, orang yang ikhlas sekali terhadap ilmu. Tidak ada tujuan untuk terkenal, tidak ada tujuan untuk mencari dunia. Kita ingat bahwa setan itu kan sudah bersumpah wala ukwiannahum ajumain sungguh benar-benar aku akan sesatkan seluruh manusia ibadah ibadaka humul mukhlasin kecuali dari kalangan hamba-hamba engkau yang terpilih atau yang ikhlas tapi lafadnya mengukhlasin yang dijadikan ikhlas oleh Allah jadi orang itu semua bisa disesatkan setan saya kan sudah wala ajmain. Sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka. Jadi syaitan itu sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Siapa yang tidak bisa disatkan Setan mengatakan yang ikhlas. Yang mukhlasin redaksinya. Mukhlasin itu yang dijadikan ikhlas. Karena dia berusaha untuk menjadi ikhlas, kemudian Allah jadikan dia ikhlas. Maka orang itu sudah menjadi maf'ulnya, Allah fa'ilnya dia menjadi objek dan Allah yang menjadi subjeknya. Jadi kalau orang itu sudah dijadikan ikhlas oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Maka kita pentingnya berjuang untuk menjadi orang yang ikhlas. Nah, salah satu bahayanya ulama itu, salah satu bahaya ini, yaitu ketika dia tidak ikhlas dengan ilmunya. Maka dia akan menjadi kore apinya neraka. Bahan bakar api neraka memang orang kafir, dikatakan di dalam surah Al-Baqarah itu Wakuduhan nas wal khijaroh ui lil kafirin, ya di mana bahan bakarnya ya wakuduhan nasu yang disiakan yaitu bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan dan sediakan untuk orang kafir pada ayat 24 ya fa'ilam tafalu walam tafalu fatakun lati wakuduhan nas wal khijaroh ui lil kafirin. Maka jika kalian tidak bisa membuat semisal Quran dan kalian tidak akan bisa membuat, maka takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi kayunya itu loh bahan bakarnya. Bahan bakar itu bisa minyaknya bisa ya. Itu neraka itu manusia, manusia kafir dan yaitu batu-batu yang disembah orang kafir. Tidak semua batu menjadi bahan bakar pembakar. Tapi ingat, kore apinya itu bisa salah satu dari tiga. Di antaranya adalah ulama. Jadi kore api. Dia mencari ilmu, memperdalam ilmu bukan karena mencari ridha Allah, tapi karena ingin mendapat predikat sebagai ulama. Biar dikatakan alim. Ingin mendapat dunia, maka dia diseret pertama kali masuk neraka itu. Maka kalau ingin selamat ikhlas. Lah tanda ikhlas apa? Lah beliau Imam Ghazali ini menjelaskan tentang bagaimana tanda keikhlasannya Imam Malik. Bukti beliau itu mukhlasin. Orang yang ikhlas. Dia katakan gini, marwiya anhu anaukol. Bahwa telah diriwayatkan dan beliau istiqtistik qarihi lidunya. Jadi memandang dunia itu rendah. Jadi kalau bahasanya itu apa namanya tidak gila penghormatan ya tidak gila hormat memang bahaya salah satu bahayanya da, itu adalah kalau orang itu gila hormat salah satu orang yang tertipu itu ulama yang gila hormat ya dilihatkan anahu sesungguhnya dia yaitu Imam Malik qala berkata Imam Malik sendiri berkata, Dakhol tu ala Harun ar-Rasyid, saya masuk, ketemu Harun ar-Rasyid, berarti beliau bertandang ke istananya Harun ar-Rasyid. Pakol ali kemudian berkata kepadaku Harun ar-Rasyid, Ya Abu Abdullah, wahai bapaknya Abdullah yang bagi antah hatta hatayasmaa sofi'una mingkal muata seyogianya anda sering ke sini bu yang sering ke sini coba bacakan pada kami al muato supaya anak-anak kami itu dengar al muato apa kata imam malik kola kultu amirul mu'minin semoga Allah memuliakan engkau Amirul mu'minin Inna hadal ilma Sesungguhnya ilmu ini kamu yang harus keluar. Ya, kau yang kalian harus keluar. antum Karena dengan orang itu dia mendatangi keluar, maka dia itu apa? Memuliakan. Kalau engkau memuliakan ilmu, maka azza Allah akan memuliakan engkau wa in antum adzalatumuhu tapi kalau kau merendahkan ilmu maka telah kau direndahkan oleh Allah wal ilmu wa ilmu itu didatangi bukan mendatangi nah, jadi kalau bahasanya yang namanya timba itu datangi sumur bukan sumur yang nyari timba orang menimba ilmu jadi yang namanya timba itu yang datangi sumur, bukan sumur yang datangi timba gitu. Jadi ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Fakola kemudian Harun ar rasyid mengatakan sodakta benar engkau. Jadi benarlah engkau ya. Harun ar rasyid ini kan gurunya ya. Maksud saya muridnya Imam Malik ya. Harun ar rasyid ini salah tahu muridnya Imam Malik. Kemudian putranya Ronzet juga menjadi murid-murid beliau, yang namanya Al-Ma'mun dan Al-Amin. Nah, kemudian Afriju Ilal nasi jadi kalian keluarlah menuju masjidku. Maksudnya kalian yang harus keluar rumah menuju masjidku, sehingga kalian mendengar, yaitu ilmu bersama orang-orang itu. Karenanya kemudian Harun Ar-Rasyid itu beliau mendatangi majelisnya Imam Malik. Tapi selalu tempatnya itu di belakang Harun Ar-Rasyid itu. Di belakang di pojok itu. Itu Harun Ar-Rasyid. Orang nomor satu mendatangi majelisnya Imam Malik, tapi beliau datangnya itu selalu di belakang. Ngumpet. Tidak mau di depan. Ini juga luar biasa ya Harun ar ya. tidak gila hormat juga beliau karena contoh dari gurunya itu Harun ar ya kadang beliau itu nangis sesenggukan di belakang tuh Harun ar itu itu Harun ar karenanya beliau sampai diberi gelar ar -Roshid. Harun ar -Roshid. ya, itu karena betul-betul beliau mendapat petunjuk dari Allah SWT dalam memimpin negara itu. Jadi tahun ini jihad, tahun besok haji. Tahun ini mimpin jihad, tahun besok mimpin haji itu Harun ar -rosin. ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah itu diantara ya peristiwa yang menunjukkan bagaimana Imam Malik itu adalah termasuk ulama yang mukhlasin ya. Nah, itu dan tidak gila terhadap kehormatan, penghormatan ya. Nah sekarang kita masuk Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Beliau bernama Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabin bin Zuta bin Marzuban. Ya. Jadi Abu Hanifah ini adalah namanya An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban lahir pada tahun 80 Hijriah meninggal tahun 150 Hijriah berarti 70 tahun tahun atau hari di mana Imam Abu Hanifah wafat adalah lahir Imam Syafi'i jadi hari di mana Imam Abu Hanifah wafat lahir Imam Syafi'i sehingga ada makalah telah meninggal seorang ulama dan lahir seorang ulama ya. Nah, beliau lahir di Kufah, yaitu Irak. Kufah, Irak. Kota salah satu yang terkenal di Irak itu Kufah dan Basrah. Karena nanti ada ulama Kufah, ada ulama Basrah. Dalam ilmu balagoh terkenal Madhab Kufah dan Madhab Basrah itu. Ya, dia merupakan pusat ilmu setelah Madinah. Ya, itu adalah di Kufah atau di Basrah ini. Nah, Bapak Ibu yang rahmatul Allah, jenengan ingat kisah seorang pemuda yang menemukan buah delima, ya, lalu dimakan separuh, ingat lu, ini bukunya buat saya, gitu. Dalam satu riad di sungai, dan di jalan, 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 wah, ono buah delima jatuh, gitu. Di jalan diambil, dimakan separuh, lu. Iyo, iyo, ini iya kan tuduhku, Walaupun secara fikih kalau ada buah yang jatuh di jalan itu dia milik umum. Jadi kalau misalnya jenengan nanam pohon mangga atau apa kok apa mentelungnya itu menjoroknya kok di jalan umum maka buahnya itu milik umum. Ya, jadi kalau ana tonggone jenengan cukup tanpa izin ya itu nggak boleh ditegur karena itu hanya setiap orang yang lewat. Walaupun adabnya tetap harus nuwun saya bukan itu beda. Tapi ini juga begitu. Bicara Adam. Langsung dia takut. iya kan itu dua Akhirnya di kebun itu ada orang datang. Pak tolong dia dihalal kini gini pun kandung separuh. Waduh mas. Saya bukan pemilik kebun ini. Saya tukang kebunnya. do yang punya mana? Rumahnya sana. Kalau jenengan jalan ya sampai sore baru datang. Datang yuk. Begitu didatangi itu. Bapak ini rumahnya apa ini betul ya setelah salam terusnya kau siapa sih gini pak ceritanya ringkasnya tolong dihalalkan yang separuh ini kok penak men tidak bisa <laughs> kecuali kau mau menikah dengan putriku wah gara-gara makan separuh kau nikahi anak seneng saya se, kan dia. <laughs> anakku ki buta buta tuli bisu lumpuh anak wedok gue buta tuli bisu lumpuh mau ndak sampai nikah kalau mau baru saya halalkan bisa ketemu nggak bisa belum jadi istrimu ketemu piye tapi karena takutnya ingat hadis nabi itu bahwa daging yang tumbuh dari harta haram neraka lebih layak untuknya akhirnya ya udahlah pak ndak apa apa wis. bismillah saya akhirnya dinikahkan ya dengan apa tentu saja sesuai dengan cara-cara ya maharnya ada gini kemudian baru setelah itu suruh ketemu istrinya ya sana ditemu istrimu di kamar Bingung itu ya jadi yang namanya apa namanya sabit ini bingung, itu sabit pijutan. Oui, iya iya salam porai ya. <t -nt> <unfairrix> <t -�aspberryustomed> tapi beliau ingat hadis nabi itu Ya kalau masuk rumah kita sendiri itu itu sunnahnya salam assalamualaikum meskipun kosong Omai oh jadi kalau kita habis bepergian itu salah satu kunci rezeki salah satu kunci rezeki itu kalau kita habis bepergian masuk rumah kita salam walaupun kosong jelas sih ya, kosong dikunci ya. kenapa karena di dalamnya ada penjaganya yang tidak terlihat maka tetap salam assalamualaikum Nah di sini tuli tapi ada malaikatnya kan salam artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata terdengar suara nyaring dari dalam merdu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kaget kan katanya tuli bisu lebih kaget lagi begitu apa bukakan pintu lho kok gak lumpuh katanya lumpuh ya akhirnya dia si istrinya itu sendiri, mas lunggu gini, sampai kan bingung kan, kaget kan apa, maksudnya bapak kan ngomong kalau saya itu kan buta iya kenapa, karena saya tidak pernah melihat sesuatu yang mengundang murka Allah tuli, karena telinga saya ini nggak pernah mendengar kalimat yang buruk saya bisu karena lisan ini nggak pernah bicara kecuali mengundang dan Allah lumpuh karena kaki ini nggak pernah mendatangi tempat-tempat yang maksiat. Maka dari pernikahan ini lahirlah Imam Abu Hanifah. Jadi ternyata untuk melahirkan ulama itu, wong tua ini harus berkualitas gitu kan? Gitu. Atau ya kalau misalnya ya berkualitas paling tidak secara dia ruhia, ya. seperti Kenapa bisa terlahir orang seperti Imam Ghazali? Karena orang tuanya doanya ketika melihat seorang ulama orang tuanya Imam Ghazali nangis kok aku nggak sealim dia ya ya Allah berilah saya anak yang alim seperti dia nah, ini. itu akhirnya melahirkan seperti Imam Ghazali jadi juga ada perjuangan dari orang tuanya nah lahirlah Imam Bonifat. Imam Abu Hanifah ini cerdas. Tapi dia itu pebisnis, keluarga pebisnis. Imam Abu Hanifah itu pedagang. Suatu ketika lama itu nggak datang ke majelis. Gurunya itu. Dia ditanya oleh gurunya, Abu Hanifah kemana saja kamu selama ini berguru? Apa dia jawab? Maaf guru, saya sibuk bisnis. Akhirnya gurunya bilang, dah gini, kebutuhanmu berapa? kebutuhanmu berapa apa maksudnya kasih duit itu loh jadi kebutuhanmu saya cukupi tapi kamu jangan gak sampai datang ya majelis ini lo sampai begitu dan Imam Wanifah ini Masya Allah cerdasnya luar biasa cerdasnya itu Masya Allah. beliau ahli debat sejak kecil itu sudah menjadi ahli debat kalau mau bantuan ada satu kisah usia 13 tahun ketika dia berguru itu pada gurunya. beliau punya guru namanya Syahmat. Nah, Nah, beliau murid terkecil. Imam Hanifah itu murid paling kecil di antara para murid, -murid Syahmat. Nah, pada hari itu hadir di majelis gurunya seperti ini. Dia melihat gurunya itu kayak tampak kalau wajahnya itu lagi memikirkan beban yang berat. Nah beliau tanya, guru ada apa kok tanya, ada masalah. Gurunya cerita, ini saya dapat undangan dari khalifah untuk datang ke istana karena ada orang sindik yang dia itu mempermasalahkan penciptaan. Dia tidak percaya bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. Saya jawab, saya khawatir ini akan menjadi fitnah. Jadi mintanya debat terbuka. Dia gurunya itu khawatir, ini bisa mengundang fitnah. Kenapa? Karena para pendengar belum tentu siap. Nah, dan belum tentu nanti bisa menjawab atau apa ya. Khawatir benar. Langsung Imam Abu Hanifah, guru biar saya saja yang ngadepi. Kenapa? Imam Abu Hanifah yang masih kecil itu begitu yakinnya dia bisa ngalahkan. Karena malamnya bermimpi. Jadi malamnya itu bermimpi, di dalam mimpinya itu ada pohon beringin besar, pohon besar gitu. Kemudian datang seekor babi. Jadi babi ini ya, babi hutan, celeng ini Ya. Itu apa? Yang namanya pohon ini diserutu gitu. Wah. di hatinya. -hati -hati. Kemudian pohon beringin ini, ranting yang paling kecil itu kemudian apa mencambuk babi itu ranting paling kecil itu turun mencambuk itu. akhirnya babinya itu lari terbirit-birit Imam Abu Hanifah itu begitu gurunya cerita seperti itu beliau langsung mmm, iki aku sing ngadep ini. dia tahu takwil mimpinya dia takwil gini pohon beringin itu adalah gurunya gurunya ya babi itu si sindrik itu sindrik adapun ranting yang paling kecil itu adalah dirinya karena dia murid yang paling kecil ah jadi gitu murid yang paling kecil imam abu hanifah dia murid paling kecil tapi cerdasnya masya allah dia mengatakan guru biar saya aja yang jawab yang ngadepin yo nek kalah kan wajar muncak cilik ya <laughs> kalau misalnya gurunya yang maju terus misalnya kalah ngono kan yo piye yo ki. akhirnya betul digelarlah perdebatan itu. Si orang sindrik itu ada di podium. Ya. Kemudian Imam Buanifah itu di bawah gini seperti itu. aneh-aneh. Tanyaannya itu aneh-aneh. Jadi di antara pertanyaan-pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhanmu? Gitu kan? Kan orang ajar. Ya, ya dijawab. Tuhanku ini lam yali tu Dia hmm. tidak diciptakan, dia tidak melahirkan, dia tidak dilahirkan. Dia mau si sindiknya itu, kan bertanya, dijawab, Tadi dia dia mau lam yali tu Sekarang Tuhanmu itu kok bisa dia itu apa satu dan terdahulu tidak ada yang mendahului jadi itu wal awalu dia yang awal dan tidak ada yang mengawali kui piye gitu dia Abi Mama itu cerdas memang dia tanya gini saya tanya sebelum empat itu berapa sebelum angka empat, tiga sebelum tiga, dua sebelum dua berapa? Satu sebelum satu berapa? Nah dalam bahasa Inggris itu zero, kosong, nothing, nggak ada apa-apa. Lu kalau sebelum satu saja tidak ada apa-apa, anda nggak Kenapa kalau sebelum Allah itu nggak ada apapun? Dia awal-awal Oh, makul, masuk akal. Wah, itu pertanyaannya nah. Kalau gitu sekarang Tuhanmu itu ada di mana ini? <gifat> coba itu cuman. Tuhanmu ada di mana? Imam Abu Hanifah tapi orangnya cerdas ya. Dia nggak jawab, dia ganti tanya. Coba bawakan saya gini air susu. Lalu suruh bawakan air susu. Saya tanya, Anda percaya tidak? kalau di dalam susu ini ada lemaknya? Oh iya percaya. Ini kalau di dalam susu itu kan ada ada lemaknya, iya enggak? Sekarang coba tunjukkan kepada saya tempat lemak itu. Di atas, di bawah, di tengah, di samping, di kiri. Ayo, tunjukkan saya tempatnya mana. Di atas, atau di tengah, atau di bawah. Jangan mikir ini tempat itu kan begitu. Tidak bisa menjawab dia. Apa kata beliau? Kalau anda saja, saya minta untuk menetapkan tempatnya lemak di susu itu tidak bisa. Jangan salahkan saya kalau saya tidak bisa. Yaitu kan tempatnya pencipta lemak itu. Jadi beliau mampunya tidak mengatakan bahwa Allah di langit. Allah, tidak, jadi kalau saya itu tidak bisa, kan harus dalil itu kan. Tapi kan wong kafir hmm. ngono kan ra iso dengan dalil nakli. Wong dhek kafir biar tidak dalil nakli, tidak bisa, enggak percaya Quran, enggak percaya hadis. Maka harus pakai nalar. Logika. Nah, kalau Anda saja enggak bisa, yaitu menunjukkan kepada saya tempatnya lemah itu di mana atas lu jangan paksa saya tuh ya. Kalau saya itu tidak bisa, menetapkan tempatnya sang pencipta lemak. Ya, coroni aku, aku ya orang ngerti kan ngono. Oh Tapi kan ngomong nggak ngerti ini kan menjadi dia itu nggak berkutik sih orang. Iya, iya. lah terus pertanyaan bukan. Eh, Tuhanmu itu kayaknya punya wajah. Wajah Tuhanmu menghadap kemana? Itu orang ngajar <laughs> Ya Allah itu. Kan punya wajah. Ini wajah tu wajah iya. Eh Tuhanmu itu punya wajah terus wajah Tuhanmu itu menghadap kemana? Wah, kalau kita yang ditanya itu mungkin iya jawabnya. Nah, tapi Imam Abu Hanifah, masya Allah, itu baru usia sekitar belasan tahun. Ya, ditanya. anda lihat lampu ini? Kayak lampu. Iya. Percaya tidak? Lampu ini punya wajah menghadap kemana wajah lampu itu tidak ya, bisa jawab dia ketahuilah Allah itu adalah nurun ala nurin cahaya di atas cahaya nah jadi dia bilang kan lah terus pertanyaan terakhir tuh gini Dia masih di atas sekarang apa yang dikerjakan Tuhanmu saat ini? Bapak, ya Allah ini orang nih emang nih. Tapi oh, cerdasnya Imam Abu Hanifah itu. Dia eh, tanya gini, ganti tanya. Saya tanya, Anda jawab. Siapa yang mulia? Siapa yang lebih mulia? Yang bertanya atau yang menjawab? Itu ganti. Menurut Anda, siapa yang lebih mulia? Yang bertanya atau yang menjawab? Oh yang menjawab. Kalau gitu siapa yang berada di atas podium itu? saya apa anda itu, itu kan yo anda akhirnya dia turun tuh dari podium kemudian naik podium Imam Abu Hanifah lah sampai di podium dengan yang diperbuat oleh Tuhan kusatnya adalah memuliakan hambanya yang beriman dan menghinakan si sindik <laughs> itu sampai sa aula itu itu tepuk tangan semua takbir itu ya, berkutik itu cerdasnya Imam Abu Hanifah belajar apa? Oleh karena itu fikih hanafi itu abu hanifa itu banyak dalil-dalil yang apa cenderung rasional. Jadi ya yeah. beda dengan imam Malik kuat di sunnahnya. Kalau imam abu kuat di akalnya. Kenapa? Karena Irak itu sulit nyari hadis sahih di Irak itu. Karena orang Irak itu kebanyakan pembohong. Jadi yang namanya hadis palsu itu berkeliaran di Irak itu banyak. Pada saat itu ya. Karenanya beliau hati-hati betul dengan hadis itu. Ya. Nah, jadi oleh karenanya kemudian Imam Syafi'i ini berhasil memadukan dua. Yaitu antara ilmu dari gurunya Imam Malik. Kemudian dengan berguru pada Imam As-Saibani. Muhammad bin As-Saibani yaitu muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, akhirnya fikihnya Imam Syafi'i itu setelah beliau ketemu dengan yaitu muridnya Imam Abu Hanifah berguru memang punya ciri yang agak berbeda dengan yang lain. Ya. Jadi lebih istilahnya kayak memadukan dua madhab ini ya. alam Nah, itu Imam Abu Hanifah ya beberapa kisah yang saya baca di dalam kitab yang lain. Dia beliau seorang pengusaha ya, seorang pengusaha Imam Abu Hanifah. Menunjukkan bahwa beliau tidak ada tujuan dengan ilmunya untuk cari dunia. Beliau punya bisnis, usaha. Dan unik bisnisnya Imam Abu Hanifah itu. Satu hal yang perlu Imam Abu Hanifah itu menyelesaikan 600.000 masalah fikih karenanya disebut imamul a'udham dia imam besar pada masanya itu ya dia termasuk generasi tabi'in tahun 80 sampai tahun 150 kan hidup generasi tabi'in muridnya sahabat sahabat yang paling tua terakhir wafat itu namanya Anas bin Malik sahabat Anas Malik usianya sekitar 90 tahun Nah beliau ini adalah salah satu muridnya yaitu sahabat Anas bin Malik dan berapa juga ketemu dengan Ja'far apa namanya e, satu masa ya dengan Ja'far Sodi dengan nih dari min ahlil bait ya nah tapi bukan Ja'far bin Abu Thalib kalau itu kan wafat di perang Mu'tah ya nah jadi Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, karena beliau generasi tabiin muridnya sahabat termasuk min tabiin termasuk berarti beliau semasa dengan yaitu ya Hasan al Basri generasi tabiin semasa dengan Muhammad bin Sirin ibnu Sirin ya penulis kitab yaitu takbiruruk ya jadi itu Imam Abu Hanifah nah di dalam bisnis ini sesuatu yang menjadi juga menurut saya penting barangkali kalau dengan jadi bisnis bisa meniru beliau Imam Bu Hanifah itu zuhudnya tampak ketika bisnis business. pola bisnisnya beliau itu ya itu apa ketika beliau sudah menetapkan misalnya tokonya kan kain usahanya kan jualan kain toko kain nah Misalnya satu kontainer, dia pulaan kain satu kontainer. Dia sudah menetapkan satu kontainer ini saya ngambil untung katakanlah misalnya 200 juta. 200 juta. Pokoknya keuntungan 200 juta. Begitu separuh terjual sudah untung 200 juta. Sisanya dijual dengan harga pokok. Jadi sisanya itu dijual dengan harga pokok. Sehingga para pembeli itu kok murah yuk? Kok murah? Iya. Ada sering banyak pelanggannya itu yang titip. Saya titip kain ini, kain ini. Dan pelanggan yang titip tadi mesti itu apa? Dijualnya kepada dia itu harga pokok, tiba -tiba. Dia nggak ngambil untung di situ karena sudah dapat untung. Nah, ada nggak ini model bisnis seperti ini orang sekarang? Ya mungkin ada. Jadi dia menetapkan untung 200 juta, udah begitu terjual separuh, udah untung terjual sisanya harga pokok. Ya cepat laris ya, cepat habis. Dan setiap tahun beliau itu sudah menetapkan kebutuhan keluarganya. Jadi dalam satu tahun kebutuhan keluarga saya sekian. Jadi katakanlah misalnya satu bulan tuh untung 200 juta misalnya ya. Eh. Kemudian dalam setahun akhirnya kali kali berapa itu? Kari 12 berarti 2,4 miliar ya. Nah lihat, lihat kebutuhan setahun berapa? Satu miliar misalnya, 1,4 miliar itu dibagi-bagi ke siapa? Pelanggannya. Jadi semua yang belanja ke dia itu dikasih bagian. Dibahasakan ini hasil dari kerjasama kita. Di pembeli itu dikatakan mitra bisnis. Ya. Maka kalau misalnya konsep sekarang mungkin orang bilang koperasi ya. Seperti itu. Nah, memang tidak diakal di awal. Ya segitu. Kalau koperasi itu kan ada anggota. Nih. Ini tidak ada akad anggota. Enggak. Pokoknya setiap pelanggan di titik ini. Nanti akhir tahun kasih. Duh kaget ya ini apa badi apa kerjasama itu tampak sekali kalau saya melihat ini zuhudnya beliau di atas jadi memang sesuai dengan kebutuhan dia dapat ya nah jadi karenanya beliau Imam Ghazali mengatakan gini wa emal imamu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah adapun Imam Abu Hanifah rodi semoga Allah meridhoinya falak qad kana aytun abidan zahidan arifan billah khaifan minhu muridan wajhallahi ta'ala bilmi nah beliau simpulkan begini sungguh benar-benar yang namanya Imam Abu Hanifah jadi an-Nu'man ini ya Nu'man bin Sabit ini ya beliau itu dan ahli ibadah Kemudian zahidan orang yang zuhud. Lalu arifan billah. Dia betul-betul makrifat kepada Allah. Kenal siapa itu Allah. Lalu khaifan minhu. Takut benar kepada Allah SWT. Dan muridan wajah Allah. Dia itu ingin mencari keridhaan Allah. Orang yang ikhlas. Jadi abidan, zahidan, arifan, Kha'ifan muridan wajah Allah. Itu Imam Itu mabani. kanu mabani. dia katakan. katakan, mabani. Itu ahli Itu Ahli ibadah. Yang namanya Imam Itu Hanifah Itu ahli ibadah. Itu Fa'yu'rafu bima mabani. Itu mabani. Itu mabani. Itu mabani. Itu mabani. Itu mabani. Itu atun wa wa jadi dikenal, sudah terkenal yang namanya Imam Abu itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak ini Abdullah bin Mubarak, ini barok masih ingat ya kisahnya Al-Mubarak ya? Al-Mubarak adalah satpamnya kebun ya? delima itu ya? punya anak Abdullah bin Mubarak diambil menantu oleh bosnya itu ya, ya? karena rasa takutnya kepada Allah dan amanahnya itu ngosok oh, jadi saat pampulan tahun no, rata ngicipi <laughs> gua delima karena emang tugasnya jaga ya kan masih ingat kan suatu ketika Mubarak ini dipanggil tuannya aku dipilih ke delima sing manis siap tuan begitu milih kecut kape senen itu piye kecut kape nun saya tugas nopo tugas pula nopo jogo kebun anggi pula kan jaga kebun masuk nubie, buat ternate ngeraos ke gue kan tugas pulau jogo kebun, buat ngerasa ke, lu, jadi bisa selama ini yo nggak tahu, apa, pemete nu, waulahi, mi Allah nggak pernah, karena memang tugas saya adalah menjaga, langsung gue mantu kui, tipe mantu, lalu melahirkan, ya Abdullah itu menjadi ulama besar. Kita ya, masih kan Abdullah waliullah, ulama besar waliullah. Dalam satu riwayat naik hajir. Abdullah bin naik haji. Tertidur di Masjid Namiro. Masjid Namiro jenengan tahu, Masjid Namiro itu adalah tempat pusat khotbah. Di kala tidur itu anu kalau bahasa saya liep-liep antara sadar dan tidak itu mendengar percakapan dua malaikat lagi ngobrol dua malaikat tanya eh uang haji ki piro ki jumlahe 600 ribu lha sing mabrur loro tok <laughs> sing mabrur loro tok wah Abdullah bin Mubarak itu langsung la ilaha illallah loro tok sing mabrur lho terus cerita didengarkan lho sampai disebut namanya terus rumahnya mana akhirnya dicari oleh Abdullah bin Mubarak orang yang disebut malaikat cari ketemu Pak jenengan naik haji tahun ini boten duh Sik 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 sing bener sing bener. Saestu mboten. tapi kula ngimpi ngeten. Oh ngeten jadi Jane kula niku menek gaji. Ning mboten situ Gara-gara niku istri saya itu ngidam masakan. Ya Allah, ini masakan kok ambune enak men ya Mas. Cari ketemu dari rumah sederhana Saya bilang, Bu, jenengan masak nopo? bujuk lo ngidam pangapunten niki halal kagem kula haram kagem jenengan pak lho saya hmm. saya sing bener kok iso ngono iki piye lha niki bangke kok ya, sing kula masakne akhirnya uangnya mau naik haji enggak jadi dikasihkan kepada keluarga miskin itu maka kata Abdul Qadir ah ini dia mendapat pahalanya haji mabrur karena memang hadis Nabi menjelaskan tanda haji mabrur itu orangnya itu adalah peduli sosialnya itu lebih tinggi. Nah, sekarang kadang-kadang dia -kadang, ya Allah iki jane wong haji krono Allah pokrono krono nafsu to iki. Tanggone ra rumah sakit nanti mes mati lho di Jarno. Padahal dia wis haji ping 5 berangkat ya. Nah terus dia haji krono apa krono Allah apa krono nafsu ya. Nah di situ. Tapi memang orang kafir itu suka kalau orang Islam itu haji berkali-kali suka karena duitnya ke situ larinya. Tidak ke pendidikan, tidak ke mentaske fakir miskin, ekonomi Indah. Akhirnya apa? Kemanfaatannya. Ya diri sendiri. Itu pun kalau misalnya niatnya lurus karena Allah. Karenanya ibadah yang paling bagus itu kalau dia lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu. itu Abdullah bin Mubarak gitu. Jadi memang dia. Mah. Nah, beliau mengatakan gini, karena ya adalah Abu Hanifah rahimakallah muru'atun wa kathrus salat. Orangnya itu muru'ah. Jadi itu apa itu? muruah itu menjaga, menjaga betul, hati-hati benar. Jadi kalau misalnya ngomong, saat ngomong hati-hati, muruah. Jadi muruah itu sesuatu yang kalau misalnya dilakukan sebenarnya bukan haram, bukan haram, tetapi bisa menurunkan derajat seseorang. Jadi kalau misalnya dia ulama, lu kok makannya sambil berdiri terus? karena alasannya nggak ada kursi standing party gitu ya ini sebetulnya bukan haram bukan tapi mengurangi muruahnya itu jadi turun nah gitu seperti itu nah dia juga kasratus sholat banyak sholat artinya ahli ya Warrawah Hamad bin Abi Sulaiman anak kana Ini gurunya ini. Jadi Hamad bin Abi Sulaiman itu gurunya Imam Hanifah. Dia itu melakukan riset, diteliti muridnya itu. kok anu? Ternyata muridnya ini menghidupkan malam-malam. Tahajudee -malam. Tob. Jadi kan ada ya, guru itu, iya muridku Nah kadang-kadang Ada seorang guru itu kalau malam Di apa, jam satu itu keluar keliling neng kamar santri-santri Gitu, di Tungakno dan Nah kadang kan, kayak Kalau saya kan, santri saya perempuan Saya cuma dengar aja Jam tiga setengah tiga itu ada yang klotek-klotek-klotek, oh gitu berarti bucah. Terus ada suara air mengalir, kericik-kericik. Oh, berarti wudu gitu Nah, istri saya cerita, alhamdulillah. Oh, no, santri ini dewi. Padahal kalau diwajibkan tuh dalam tanda petik ya, teman Itu hanya dua, satu dua kali satu pekan, malam Senin sama malam Kamis. Tapi ada yang sudah begitu. Jam setengah tiga udah bangun, klidik, klidik, Lepas nah, pas pulang ke rumah itu bapaknya cerita, masya Allah, anak saya itu jam tiga bangun. Lalu itu sudah jadi kebiasaan di pondoknya dia. Ada memang yang gitu. Tapi Yono sing ditangek ke wangel Yono, Yono ini, ya macam-macam santri. Lah ini Imam Buanifah ini masuk santri yang dalam pengamatan gurunya menghiasi malam-malamnya banyak. Jadi gurunya pun bersaksi. Waruya anau kana yuhi nisfaul lail. Diriwayatkan juga dia imam menghirupkan separuh malam. Pamaro yaman fitorikin. Pasaro ilahi insanun wahwa yamsi wa kolal akhor hada huwalati yuhi lela kullah. Jadi diriwayatkan imam buah nifah itu menghidupkan malam separuh. Nah suatu hari, suatu hari beliau itu jalan, jalan kemudian ada orang lihat, ketemu, dia nunjuk kilo, wong sing apa seluruh malam dia hidupkan untuk sholat padahal itu dia hanya separuh malam tapi orang itu nunjuk ngomong ini loh orang yang seluruh malam itu dihidupkan untuk sholat ya falam yazil maka sejak saat itu dia imam buanifa itu sing mau ne separuh semua dia bilang aku malu kepada Allah Allah mensifati diriku dengan sesuatu yang tidak aku lakukan goro-goro dipuji wang wang iki wang iki sholat isu wang imam buhanifah padahal ini mau separuh ya Allah kok dia bisa bilang begitu Dalam pandangan Abu orang itu bukan kemauannya sendiri. Itu Allah itu yang membuat dia bilang seperti itu. loh kalau gitu saya akan malu. Allah mensifati saya dengan sifat yang nggak ada pada diri saya. Malu saya. Sejak itu beliau hidupkan seluruh malam. Itu ahli ibadah. Imam Coba kita, misalnya, wah, ini gitu, yang tertentu tiap hari baca Quran. Padahal jenengan buatan tiap hari. piye. Okay. <gulung> Maka harus kita, ya Allah malu saya. Kalau saya enggak setiap hari dikatakan, mulai sekarang saya tiap hari. <sangati> nah, jadi bisa begitu. <sangati> itu apa? Abidnya itu apa? Wa amma zuhduhu, adapun kezuhutannya, Fakot ruwiya anir Robi bin Asim kola Arsalni Yazid bin Omar bin Habirah. fakodam tu bi Abi Hanifa alaihi farodahu ala baitil Mali farabahu farodahu isrina syaitan jadi dikatakan ini zuhudnya Imam Abu Hanifah. <coughs> diriwayatkan dari Robi bin Asim dia berkata Arsalni Yazid jadi mengutus kepadaku Yazid bin Umar bin Habirah. Ya. Jadi Yazid bin Umar ini Ya, maksudnya bahwa Arsal nih mengutus kepadaku Yazid bin Umar bin Habirah. Jadi aku diutus oleh Yazid bin Umar. Fakodam tu untuk ketemu dengan Abu Hanifah. Jadi menjumpai maka aku datang menjual Abu Hanifah. Itu Rod tahu ala Baitul mali. Dia Yazid yang mengutus yaitu Robi ini bermaksud ya lalu ketemu tadi ketemu dengan Abu Hanifah. Nah Abu Hanifah itu mau dijadikan apa bendahara baitul mali. Lalu sekarang ya menteri di keuangan. Faaba nolak padahal gajinya ya eh, maksudnya Fadorobahu gara-gara dia nolak Fadorobahu Yazid itu mukulin dia jadi dia mau diangkat menjadi bendahara negara nolak dicambuk 20 kali dikasih jabatan tidak mau gitu nah. dipukul ini kan menunjukkan zuhudnya Wang padahal pengen jabatan kape, gitu jabatan ragelum, apa Sampai yo tetep gue gak gelem nah. itu coba. Suatu ketika, beliau itu dipanggil Abu Ja'far al-Mansur, dikasih uang, untuk apa? Mau jadi hakim. Diangkat jadi hakim. Tidak mau. Kasih uang. Uangnya itu tidak disentuh. Sedikit pun. Ah itu zuhudnya. Eh coba kalau sekarang. Itu Imam Abu Hanifah. Beliau. Jadi, nah, bang Turkiyeva harap anil wilayah al Coba kita lihat bagaimana beliau itu menolak jabatan, ya meskipun sampai beresiko dipukulin. Ya, padahal orang itu paling seneng jabat jabatan, no, yang dicari itu. Lah ini tidak mau, maka ini menunjukkan kejuhutannya. Waalaikumsalam. Ah, sementara sampai di sini ya. Ya, pas. Kita waktu isrok, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, memotivasi kita ya, menjadi termotivasi karena kisah kisah para ulama yang sudah mendahului kita ini, masya Allah ya, tidak akan berubah kedudukan mereka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.